kami dari komunitas Rappelling Education kali ini sedang melakukan aktivitas giat rekreasional dalam rangka layanan dukungan psikososial, bentuknya berupa 1000 flying fox untuk anak negeri. Jadi kita masang flying fox di pengungsian yang tujuannya kurang lebih untuk meredakan stres atau tegangan ketika mereka kemarin mengalami demam. Untuk kegiatannya untuk saat ini memang dilaksanakan hanya di sini di Taman Prawatasari, karena kemarin teman-teman udah naik, sepertinya agak kurang memungkinkan lokasinya karena flying fox itu menyangkut di ketinggian sama jarak, jadi kita menyesuaikan dengan alat yang kita bawa saja sih seperti itu. Ini berapa banyak anak-anak yang hidup? Kalau dari data TK dan SD yang kita dapat di sini itu datanya sekitar 178 anak.